ini bawa tas apa, Ria Ricis? Tapi bilang saya gak bawa tas. Sekarang sekarang tidak, tapi saya bawa bala-bala. Asik. Aduh, Ria Ricis cantik banget. Cantik banget sih hari ini. Aduh, bala-bala. Asik. Apa? Jadi apa? Aduh, Ria Ricis langsing banget. Cantik banget sih, makin cantik. Alhamdulillah. Oke, baiklah sambil menunggu Ria Ricis bagi-bagi, kita lihat dulu profil bintang tamu kita yang selanjutnya. Kita lihat ini profilnya Ismi dan Ardiansyah berikut ini. Semoga balik modal. Amin. Ismi Nur Hidayah, YouTuber berusia 22 tahun yang pernah menjadi driver ojek online dan kasir supermarket ini pertama kali viral karena joget di acara pernikahan mantan pada Juli 2019 silam. Perempuan yang disapa Tante Ismi ini memiliki konten prank, challenge, dan video call hingga memiliki subscribers lebih dari 4,87 juta. Perempuan yang membeli rumah dan mobil dari penghasilan jadi YouTuber ini dikabarkan berpacaran dengan teman satu manajemennya, Ardiansyah, sejak memposting foto berdua pada 28 Juni kemarin, membuat konten prank di YouTube dan konten pacaran dikawal 7 bodyguard di TikTok. Ardiansyah merupakan personil grup The Basura House sekaligus YouTuber berusia 21 tahun yang memiliki subscribers lebih dari 686 ribu dan beberapa kali collab dengan Ria Ricis. Benarkah hubungan Ismi dan Ardiansyah hanya untuk kebutuhan konten semata? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah sudah ada ini pasangan baru, dua-duanya adalah konten kreator ya kan? Pacaran beneran atau enggak? Beneran lah, Kak. Oke, nanti aku tanya-tanya. Jawab aja pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini merupakan fitnah atau fakta? Ismi, fitnah atau fakta? Hubungan kalian ini sebenarnya cuma settingan dari manajemen aja. Supaya konten kalian itu makin banyak yang nonton, pundi-pundi makin gemuk. Fitnah atau fakta? Satu, dua, tiga. Fitnah. Tapi kalian emang satu manajemen kan? Enggak. Beda. Oh, enggak, beda. Beda. Oh, ini. Tuh, coba lihat. Video kreator apa sih? Oh, Instagram. Endorsement-nya, endorsement-nya. Manajemen cuma di Instagram, cuma enggak bukan manajemen. Cuma ngehandle PP endorse doang. Oh, cuma ngurusin endorse doang. Coba kita lihat ya, ini konten-konten kompilasi mereka pada saat pacarnya itu lucu-lucu ya. Ada yang dijaga bodyguard ya kan? Bener. Aduh, coba kita lihat yang berikutnya. Bener-bener kompilasinya.